kan apalagi seorang fakultas dulu pasti godaannya itu kan banyak. Oke. Okay. Gitu, jadi kita hindarin yang namanya hal-hal yang nanti akan mengakibatkan masalah itu malah menjadi complicated, okay, selesai gitu. Mau kita berantem teriak-teriak kan apa segala macam, tapi dengan komitmen jangan ada kata pisah. Okay. Jangan mudah mengucapkan kata pisah. Kembali rujuk dengan Vicky Prasetyo, Galina Oktarani, jangan mudah ucap kata pisah. Pasangan Vicky Prasetyo dan Galina Oktarani belakangan tengah menjadi sorotan publik. Vicky Prasetyo dan Galina Oktarani bahkan sempat dikabarkan akan berpisah. Namun, kabar miring tersebut dibantah oleh kebersamaan Vicky Prasetyo dan Galina Oktarani yang kini mulai terlihat lagi. Baru-baru ini keduanya menjadi bintang tamu di kanal YouTube Dapur Bincang Online, yang diunggah pada Selasa, tanggal 22 Juni tahun 2021. Ia udah kembali secara rujuk, tapi memang kita belum pulang ke rumah, ujar Vicky Prasetyo. Setelah rujuk, Galina dan Vicky pun membuat kesepakatan bersama secara tertulis. Di situ ada kesepakatan untuk membuat beberapa hal-hal yang tertulis, nah ini sebentar lagi proses, ucap Vicky. Vicky juga menyebutkan satu poin yang sangat penting dalam kesepakatan bersama istrinya. Kalau saya cuman ada poin satu, untuk rulesnya ya yang satu poin di saya itu kayak kesabaran. Sabar menghadapi seorang saya, dalam proses ingin merubah segalanya, kata Vicky. Tak hanya Vicky, Galina pun memiliki kesepakatan dan salah satunya ingin sang suami tak pergi setiap ada masalah. Salah satunya sih saya pengen setiap menyikapi masalah, menghadapi masalah itu jangan dengan pergi diskusiin, pulanglah ke rumah jangan pergi dari rumah, ujar Galina. Lebih lanjut Galina ingin Vicky tak mudah untuk mengucapkan kata pisah. Kasarnya kalau kita mau berantem teriak-teriakkan segala macam, tapi dengan komitmen jangan ada kata pisah. Jangan mudah mengucapkan kata pisah, ujarnya.